أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah berikan kekuatan kepada Rasulullah SAW dan Allah berikan kekuatan kepada para sahabat. Beliau pidato dari pagi sampai sore. Apa katanya sahabat Nabi Amr bin Akhtab? Fa'alamuna ahfadhuna. Orang yang paling alim di antara kita adalah yang paling menghafal. Yang hafalannya paling kuat. Karena dulu pena masih sedikit. Enggak seperti sekarang. Dulu kertas sama, Masya Allah. Kalau sekarang alhamdulillah. Antum bisa mencatat dan tidak mencatat. Hafalan lemah. Mencatat malas. Hadir kajian terpaksa. Terus pulang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya sampai ada seorang alim ulama yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di sekolahan kalian? Apa gunanya? Apa faedahnya? Kalau lulus seperti sebelum masuk kuliah. Apa manfaat? Maka kita pun harus bertanya. Ana bertahun-tahun belajar enggak ada yang nyantol. Ya Ustaz, ana sudah tua Ustaz. Ya mumpung sudah tua nyatetnya lebih kencang. Enggak lah Ustaz, pakai HP aja enggak apa-apa. Rekam sini. Alhamdulillah. Ada yang membantu menghafal. Ada yang membantu menghafal. Sekarang kan alhamdulillah HP itu bantuan kita menghafal. Tapi antum dengarkan nanti di rumah. Enggak masalah. Tapi mencatat jamaah sekarang tentunya lebih penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menghafal. Yang bisa menghafal, yang tidak ya mencatat dia. Falyuballighisyahid al-ghaib. Yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang gaib. Kalau dia tidak hafal, apa yang akan dia sampaikan? Kalau dia sekarang di zaman sekarang, alhamdulillah sudah bisa mencatat. Kalau dia tidak mencatat, apa yang dia akan sampaikan? Seharusnya kita catat. Poin-poinnya aja gak apa-apa untuk membantu kita mengingat. Catat. Sampai rumah, yang seorang suami panggil istrinya. Sini. Duduk. Ada apa? Ana mau ceramah sebentar. Enggak apa-apa. Dia pidato sama istrinya apa yang dia catat. Sampaikan. Masya Allah. Kalau tidak, sampai rumah, bapak-bapak tanya sama istri yang ikut kajian. Karena ibu-ibu, Masya Allah. Masya Allah ibu-ibu. Dikasih kelebihan sama Allah, suka ngomong. Kajian kadang-kala ngobrol. Ada ibu-ibu yang kajian di pojok sambil ketawa-ketawa. Pegang HP-nya. Ketawa-ketawa, sedikit sekali-kali dengarkan ustadznya. Lihat lagi ketawa-ketawa, subhanallah. Makanya bapak-bapak perlu tuh pulang dari sini, panggil istrinya. Ana kasih hadiah. Bilang sama istrinya, apa yang disampaikan ustadz tadi. Suruh dia meringkas. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan falyuballighi syahid al-ghaib. Kita ini yang hadir kajian punya amanah untuk menyampaikan jamaah. Datang sampai ke sana, lihat sahib-sahib lagi duduk. Aku baru datang kajian, kalau kau berkenan aku ingin sampaikan. Masya Allah, coba sampaikan. So ustaz gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Enggak apa-apa. Mau dibilang so ustaz apa? Kita ingin berusaha menyampaikan. Tapi kalau dicatat paling enggak yang disampaikan tepatlah. Walaupun poin-poinnya. Kemudian kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka menganjurkan kepada para penuntut ilmu untuk menghafal. Ingat kalau kita bicara menghafal karena dulu tinta susah. Buku susah. Tapi Allah menganjurkan kita untuk menulis. Karena Allah sebutkan, Allamal insana malam ya'lam. Alladhi allama bil qalam. Dia mengajarkan dengan pena. Pena ini sarana untuk belajar.
Antum catat, enggak harus yang antum catat itu nanti dicetak. Enggak harus, ya, Mak. Ustaz, ana enggak mungkin buku ana dicetak. Enggak perlu, itu faedah buat antum. Buat anak-anak antum. Ketika antum mau meninggal dunia, mungkin antum sudah punya catatan. Antum panggil anak. Nak, sini, nak. Ini bapak. Bapak baru belajar ngaji setelah umur 50 tahun. Ini tulisan bapak ikut kajian selama 10 tahun. Kau baca, nak, mudah-mudahan bermanfaat buat engkau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.